Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Aku habis siram-siram. Kita akan lihat. Nah, ini adalah ayam tetangga tuh lari tuh. Tuh. Nih, ini dua, ada dua tuh. Tuh lari. Jadi nudul-nudul di kembang-kembang. Bunga-bunga sekitar sini. Nah, kalau nudulnya apa sih kalau ayam tuh di bawah-bawah itu enggak apa-apa ya. Cuman kadang nak jenis-jenis daun tertentu dia makan jenis-jenis daun yang tipis gitu ya. Nah, ini sudah tak sirami tadi pagi. Nah, ini sudah tak sirami ya. Terus aku akan perlihatkan kepada kalian kondisi sosor bebek aku. Ini sudah sekian hari, bisa aku lupa lah. Nah, ini hari ini biasa lah kalau ada siput seperti ini tuh. Nah, model siput seperti ini harus dimatikan ya. Dimatikan jret. Nah, sudah. Nah, ini kondisi sosor bebek pagi hari ini remuk redam. Wis. Apa ya kira-kira sing kata-kata untuk meluapkan atau menggambarkan kalau sosor bebek aku hancur lebur gitu, romok redam, hancur lebur. Nah, ini nih guys, kira-kira bisa dinikmati nggak ini sosor bebek yang model seperti ini? Nah, ini adalah kondisi kalau sudah diinjek-injek ayam ya, kayak gini guys, ini lihat patah remuk, jadi bener-bener nggak bisa diharapkan. Jadi kayaknya aku harus nyalain diri aku sendiri ya guys. Lah ngopo kowe nanu apa sosor bebek kok neng isor gini, nggak di pot atau di pot yang digantungkan ya aman dari ayam ya. Berarti sing salah aku ya guys ya. Nah, ini kayak gini juga nih. Nih, remuk guys. Jadi wis gak iso dinikmati lah. Nah, kalau mati sih belum sih, akarnya sudah menyatu ini. Sudah menyatu dengan tanahnya. Nah, ini guys, ini. Nih guys. Jadi yo keruak-keruak kayak gini guys. Nah, ini jalan keluarnya memang yang belum aku praktekkan ini teman-teman ya. Ini membuat cairan dikasih warna merah dengan serbuk pewarna ya, namanya jinggo itu istilahnya. Dimasukkan ke dalam air, nanti diwadahi bekas aqua 1,5 liter, kemudian ditaruh berdiri-diri dari sini ke sana untuk ini nakut-nakutin ayam ya, biar dia tidak mendekat. Ini belum aku praktekkan ya, nanti dicoba ya teman-teman, kira-kira mancur benar atau enggak. Jadi beberapa waktu yang lalu aku melihat orang sih kayaknya juga untuk bantu gabahnya yang sedang dijemur di depan rumah tuh, untuk mencegah ayam makan gabah yang dijemur. Ini benar dikasih itu cairan-cairan pewarna merah di dalam botol. Enggak cukup 1-2 ya teman-teman ya, tergantung luas daerah yang dimana barang atau tanaman atau gabah atau apapun atau benda yang perlu dijaga ya. Kalau semakin lebar ya berarti nanti botolnya semakin banyak itu ya, semakin banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini remuk. Jadi pagi tadi udah kelihatannya lama di sini wis ngalor ngidul ngetan ngulonis ngelewat-lewat daerah sini. Nah, di lewat di sini. Jadi yo, sekali lagi ya guys, sabar nih guys, sabar. Dan pagi ini aku mau mereview kondisi daun
Sanceng aku, guys. Ini sudah diserang sama ular ya, guys. Nah, ini. Sik, guys. Nah, ini sudah bolong ya, guys. Loh, ini. Oke, guys, bolong ini sudah bolong kerwak. Jadi kalau habis makan itu ular ya, guys. Di sini ninggalin putih-putih gitu. Koyok tainya kayak ini, putih-putihnya masih ini ya. Ada ini. Bekas yang dimakan itu. Nah. Ini aku semprot biar dia rontok gitu ya. Ini apa? Tapi aku cari kok enggak ketemu ya, guys. Ular itu enggak. Tadi enggak ketemu. Ya. Terus ini bagus sih, tumbuh lagi, tengahnya tumbuh lagi. Cuman ini kerowak. Lah ini loh yang bikin aku curiga ini. Ini kerowak ini biasanya ya ditotoli sama ayam, guys. Nah, ini karena ini kayaknya yang daun ini jarang aku menemukan bekas dimakan ular gitu. Kayak ya ayam. Jadi nah ini mau mereka gede gitu, kerowak gitu, yo wis lah, guys, arek menikmati keindahannya soko ndi? Soko Hongkong. Nah ini aku juga mau melihat perkembangan bonggol bougainville dari temen aku ya, yang aku tancap di sini. Memang sengaja aku ini ujungnya udah ngering ya, guys. Ini guys wis garing. Ya, kalau ini kayaknya jaya di udara ini. Si apa tadi? Nah. Semoga diselami terus. Ini kondisinya banyak apa? Teduh ya. Artinya enggak sepenuhnya dari pagi sampai maghrib itu kena sinar matahari enggak ini. Yang sini. Dan ini waru aku. Ya. Nah, ini anak-anak sekolah ini udah libur semua ini. Nah ini Adit dan teman-teman itu sepeda. Nah ini adalah batang yang aku potong. Ini sudah tumbuh apa tunas-tunas baru. Nah ini sudah tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah tumbuh ya. Biar rimbun. Nah, ini nggak tahu nanti ini kalau yang sini juga dipotong atau enggak. Wis pokoknya sementing rimbun lah. Aku nggak pakai rumus-rumus bagaimana motong nanti biar jadi bonsai yang bagus. Kalau yang bawah ini sudah bawaan dari waktu aku bawa bonsai. Nah, ini akarnya sudah masuk ke dalam tanah. Ya, biar merkah, biar gede. Ya, wis guys, kita aja ini. Ini harusnya hati-hati ini bunganya ini, tidak boleh kena air ini. Ya, sebenarnya juga nggak boleh banyak-banyak air ini. Bonggolnya seberapa teh ini? Ya, bonggolnya sebenarnya ya kecil ini. Tapi cabai rawit ini sudah keluar bunganya. Tuh ini sama itu guys. Nah itu, nih sudah keluar. Dan ini aku spill kondisi bunga telang aku, guys. Piye wis rimbun to. Loh, ini selamat, guys. Ini enggak ditotol-totol pitik, ini selamat. Gitu loh ini. Banyak to. Loh, iki selamat. Dalam lindungan Gusti Allah kalau ini. Ya, kalau sing kecil-kecil itu sing kecil-kecil misal segini, guys. Segini ya. Ini. Ini segini kalau sudah ditotol dilepas nggak dimakan atau wis pokoknya ditotol patah lah, yo wis leges merongos. Sing kamu tanam gak akan tumbuh lah, sembok tandur itu gak tukul sih, guys. Yang di sini kayaknya ya dimakan anu, guys. Nah ini loh, ini udah serang nih kerowak atau nih sesek ketok gak. Nah ini kerowak atau gila nih kerowak atau nah ini kerowak juga, ini juga kerowak diserang
Kalau ini ular, bukan ayam kalau ini. Ya, ya guys, sudah disirami. Tuh korone yang ini. Nah, ini korone ini juga tak sirami. Ini di situ ada cabe 2. Ya guys, gitu aja. Selamat berhari Sabtu ya, selamat liburan, selamat beraktivitas. Sekali lagi ojo ngrugeni tanggane guys, nduwe ayam guys, guys. Buh, ngono ayamnya didol iki berkah pokoknya. Berkah mungkin separuh ya guys ya. Ya guys. Nah, ayamnya didol ini berkah separuh atau berkurang ya berkah. Ah, boleh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.